pada siang hari ini, yang pertama saya ingin minta maaf, yang kedua ingin minta maaf, dan yang ketiga ingin minta maaf. Mengapa itu terjadi? Karena dari pihak lembaga telah ada kesepakatan di pucuk pimpinan lembaga ini, kesepakatan dengan pihak luar, karena rupanya film Api Kartini itu belum bisa diterima oleh pihak luar, ya. Dan untuk juga menjaga, menjunjung tinggi nama lembaga UM, maka kemudian di tingkat pimpinan disepakati bahwa keberatan sebenarnya untuk memutar film Api Kartini. Sementara untuk persoalan dialog, asal tidak melibatkan publik dalam masalah ini, itu diperbolehkan. Nah, itu baru kami ketahui ketika kami tadi mengajar. Sehingga di pimpinan fakultas yang mendapatkan informasi terlebih dahulu dari pihak lembaga. Oleh karena itu, bukan kami berarti ingin memberangus semacam itu, karena terus terang lembaga kita, UM yang kita cintai, sudah dua kali mendapatkan peringatan pada kasus yang sama. Nah, untuk itu, pada posisi itu pula kami kemudian berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa tadi, ya, yang intinya kami mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan dari pimpinan lembaga ini dan juga harapan dari kepentingan di luar dari UM. Nah, kalau tadi saya minta maaf, ya, itu dalam pengertian memang kalau diskusi ini bisa berjalan, dua hal tadi memang diharapkan oleh pihak panitia untuk dipatuhi. Silakan berdiskusi asalkan filmnya untuk tidak dihitung.